Sang Kuni mendatangi para Pandawa, yang baru saja selesai melaksanakan upacara pemakaman Raja Anggakarna. Dengan nyali yang cukup besar, Sang Kuni langsung menantang untuk bertempur. Bima yang tersulut emosi, setelah ditinggal kematian kakaknya, berniat untuk menyerang Sang Kuni. Sang Kuni baru menjelaskan, bahwa selama ini dia tidak pernah terlibat masalah dengan Pandawa. Musuh dia hanya satu, yaitu Basudewa Krishna. Tetapi Krishna menjawab, dia sudah bersumpah untuk tidak mengangkat senjata dalam pertempuran ini. Tetapi, pertempuran yang Sang Kuni maksud adalah pertempuran pada permainan dadu. Di mana dengan permainan tersebut, seorang raja akan dihasilkan tanpa pertumpahan darah. Karena jika Sang Kuni yang menang, maka dia akan menobatkan Duryudana. Dan sebaliknya, jika Krishna yang menang, maka Yudhistira yang akan dinobatkan sebagai raja. Tetapi Krishna tidak pernah mempertaruhkan nasib orang lain dalam permainan dadu. Dia hanya mau mempertaruhkan dirinya sendiri, dan jika dia kalah, dia akan membakar dirinya sendiri, begitu juga sebaliknya. Jika Krishna meninggal, para Pandawa akan kehilangan semangat untuk bertarung, dan sudah dapat dipastikan, Duryudana akan menjadi raja. Bahkan Krishna bersedia untuk memakai dadu milik Sang Kuni di dalam permainan itu. Sang Kuni tentu saja menyetujui syarat dari Krishna tersebut. Dalam permainan, angka dari dadu yang dilempar oleh Sang Kuni selalu sesuai dengan keinginan Sang Kuni. Tetapi yang mengherankan, Krishna tidak pernah melempar dadu, dan selalu memberikan gilirannya kepada Sang Kuni. Satu bidak Sang Kuni sudah memasuki alun-alun istana, yang berarti sudah dalam posisi aman, dan tidak terkalahkan. Basudewa, pergilah dari sini. Kau tidak bisa menghalangi jalanku hari ini. Pergilah! Aku tidak pernah menghalangi jalan siapapun. Kau ingin menghadap ibumu dengan tubuhmu yang tanpa ditutupi pakaian, supaya kau bisa melindungi tubuhmu, kan? Kau akan pergi menemui ibumu dengan tubuh yang tanpa tertutupi pakaian. Dan sesuai kepercayaan dan tradisi kita, anak laki-laki tanpa pakaian di depan ibunya artinya sama saja seperti akan menghabisi ibunya sendiri. Dan itu juga sama sekali tidak benar. Dosa seperti ini akan menjadi alasan atas kekalahanmu, pangeran. Pikirkanlah hal itu. Dalam sebuah pertarungan dengan menggunakan gada, tidak boleh memukul di bawah pinggang. Aku rasa tidak akan ada masalah jika bagian bawah pinggangku tidak terlindungi. Krishna berkata, hidup bukan hanya sekedar permainan dadu, ada orang lain yang memainkan permainan yang sama, tetapi tidak terlihat oleh mata. Oleh sebab itu, Krishna tidak mencoba untuk melempar dadu, meskipun dia sedang melakukan permainan tersebut. Krishna memerintahkan Sang Kuni untuk menyelesaikan permainannya. Sang Kuni mengingatkan, jika permainan ini berakhir, Krishna harus membakar dirinya sendiri. Karena dia bisa memenangkan permainan ini dengan sekali lemparan dadu. Krishna pasti akan melakukannya jika dia kalah. Tetapi dengan mengikuti tantangan permainan ini, sama sekali bukan kekalahan Krishna. Sang Kuni tidak mengerti dengan cara bermain Krishna dalam memainkan permainan ini. Tetapi Sang Kuni tidak peduli, karena besok Duryodhana akan berhasil menghabisi Pandawa dan Krishna harus membakar dirinya sendiri di dalam api. Apa kau benar-benar yakin kalau Pangeran Duryodhana akan memiliki perlindungan untuk tubuhnya? Atau apakah masih ada bagian lain yang tidak terlindungi di tubuhnya? Duduklah, Paman. Kalau kau pergi, permainan ini tidak akan selesai. Dan kau harus membakar dirimu sendiri. Tipuan apa yang telah kau lakukan saat ini, pengkhianat? Aku hanya bilang pada Pangeran Duryodhana bahwa tidak pantas seorang anak laki-laki menghadap ibunya tanpa menggunakan pakaian sehelai pun.
Paman, aku belum melempar daduku sekalipun. Dan kau sudah menyerah? Penipu, pengkhianat, Basudewa. Keponakanku, keponakanku. Sang Kuni menyesalkan Duryodhana, yang menutupi sebagian tubuhnya. Karena membuat ada kelemahan, dan tidak sepenuhnya terlindungi, oleh mantra Gandari. Sang Kuni lalu bertanya kepada Aswatama, kenapa hal ini bisa terjadi? Aswatama pun heran, karena dia sudah meminta Duryodhana, untuk menghadap ibunya, dan melepas semua pakaiannya. Bagi kalian yang penasaran akan kisah lainnya, saya sudah sediakan playlist, yang dapat teman-teman tekan di atas. Follow juga akun media sosial Nonton Aza, di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai habis.